Oke, Manwan, kita hari ini akan belajar Excel lagi. Ini kita akan belajar tentang cara menambahkan kolom atau baris di kolom dan baris yang sudah ada. Jadi misalnya sudah menulis seperti ini. Nah, jika ingin menambah anak SD2 di antara Piano dan Egi, kita tidak usah memindahkan ini. Kita langsung saja menambah di antara ini dengan cara seperti ini. Insert. Nah, jadi kita menambah satu baris lagi. Tapi ini harus diganti ya. Lalu menambah namanya. Seperti ini. Jadi tugas kalian untuk minggu ini adalah membuat sebuah tabel seperti ini dengan nama-nama teman kalian di kelas kalian atau mungkin kelas yang lain, lalu tambahkan di sini seperti ini, dan itu saja. Kalau sudah, bisa dikirim lewat email ke email di bawah ini. Itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.